Oke bro, hari ini kita lanjutin lagi Genshin Impact-nya. Dan di episode kali ini, berhubung sudah hari Senin, yang artinya sudah reset, jadi ada kemungkinan kita untuk mendapatkan lagi prototipe dari Weekly Boss. Pertanyaannya, apakah prototipe yang bisa kita dapatkan sama yang kayak kemarin atau tidak sama sekali? Kita lihat ya, di mana prototipe nih. Nah, kemarin kalau nggak salah, antara sword atau bow, saya lupa lagi ya. Cuman saya butuh kayaknya spear ya. Saya butuh spear deh buat beresin quest, soalnya quest saya belum beres-beres yang festering fang karena spearnya tidak ada guys buat bikin ini ya. Nasib. Terus juga untuk talentanya yang saya harapkan adalah kita bakalan cek. Pertama adalah talenta untuk si Xiao yaitu Shadow of Warrior. Oke, atau prototype talenta skill untuk Babang Jongli yaitu Monoceros Sally. Ya semoga aja. Sisanya terserah apapun saya terima. Oke kalau gitu seperti biasa biar lebih cepat kita pakai buff aja ya. Kita Childe terakhir baru si Darius ya, Childe, Valin sama si Andrius. Oke kalau gitu langsung aja ya. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita mulai dari Babang Cil. Aduh Miss Long, saya makan pertama saya Miss Long. Ini bencana guys. Lu apa-apa udah Miss. Turun bang. Oke. Kita lihat, kita harus gerak cepat ya. Semoga dapat ini juga guys. Kita perlu gladiator. Takut. Berarti dikit lagi tadi darahnya. Saset aja deh. Kita mulai yuk. Ayo bang, cepetan bang. 1, 2 seperti biasa guys ya. Strateginya nggak jauh beda kayak waktu itu. Tongweo. Ayo. Tongweo. Iya. Tongweo. Sekali lagi. Oke guys, silahkan. Gladiator, Wanderer Troop-nya gak apa-apa. Soalnya kepake juga buat Ganyu sekarang. Yang pasti adalah prototipe-nya. Oke, ini teori bocil sejati katanya bakalan dapat ya. Emang sih minggu kemarin dapat, cuman pertanyaannya minggu ini dapat atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama talenta skill yang penting. Talenta skill. Ya, salah pencet! Oh my God! Salah pencet guys, maksudnya mau ngambil hadiah tadi. Ya ampun. Oke, saya coba sekali lagi ya. Oke guys, kali ini semoga tidak salah pencet ya. Saya kira ini tadi ngambil hadiah. Malah kena, oke. 1, 2, 3. Kita lihat apakah dapat prototipe atau gladiator atau yang lain. Let's go. Dapat dua duanya. Ini buat Xiao ya. Saya nggak akan pakai buat Ganyu, nggak buat Xiao. Ini buat Babang Jongli atau Albedo ya. Alhamdulillah. Cuman oke, ininya Wanderer. Ininya jelek, Rest in Peace. Prototipe-nya mana? Ah! Tidak ada prototipe guys. Oke, masih ada dua lagi ya. Kita sekarang coba Depalin. Oke, untuk Depalin kayaknya saya perlu buntut deh. Buat ini saya apa ya? Buat siapa sih namanya? Si Jen. Soalnya ntar kepake buat sama Xiao. Aduh, semoga dapat ya. Bentar aja, kalau enggak ya nasib. Oke, kita tes. Tapi yang pasti prototipe-nya di mana? Belum ada guys. Belum ada prototipe ya. Sama gladiator, kita juga butuh gladiator. Prototipe nih. Mana? Ya langsung aja. Oke guys, kita langsung saja jebretkan. Come on. Wah, langsung segitu gila. Memang menggila ya. Kok bisa kena juga sambil terbang gitu? Saya kira nggak akan kena, guys. Udah, oke, siap. Siap. Oke. Tau. 1, 2. Enak, 1, 2. Enak. Beri saya prototipe, boy. Prototipe-nya mana? Oke, here we go. Kita lihat prototipe sama The Valin Vetter tadi ya. Ya, pokoknya buat Jen atau buat Babang Diluc lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Prototipe, please. Oke, The Valin. Dapat. Cuman yang ini belum kepake sama sekali, guys. Udah numpuk ini. Aduh, bener-bener. Yes. So far so good. Kepala gladiator saya butuh crit rate atau crit damage. Soalnya nggak pernah dapat sama sekali. Dapatnya defense, HP, atau attack percent dan kawan-kawan. 1, 2. Hop, let's go! Akhirnya setelah berbulan-bulan dapat 3 crit damage, ini ada attack percent. Ini dia, boleh lah. Aduh, cuma prototipe ya? Tidak ada. Gak apa-apa. Setidaknya saya akhirnya dapat crit damage. Soalnya rencananya Xiao saya selain pakai Fairy Descent mungkin sama gladiator kali ya, kalau emang bagus ini ntar diputer-puternya. Tapi entahlah, kita lihat saja. Oke, last guys, last. Oke guys, berhubung di sini Ganyu gak bisa, berarti kita pakai DPS adanya ya, Babang Jongli aja dah.
Tapi ntar kalau udah ada Xiao ya pasti Xiao lah ada pasti ya. Cuman ya ini mah siapa lagi guys? Tidak ada pilihan lain saya. Colok. Aiy, memang menyebalkan dari waktu itu guys ya. Memang menyebalkan anak ini. Ulu. Ajar terus boy. Aduh, nggak bisa menghindar saya. Colok. Oke nggak apa-apa, tenang. Selama ada Jen semua baik-baik saja guys. Selama ada Jen semua baik-baik saja ya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir. Oke. Abis ini heal dulu deh. Saya bisa mati deh guys. Wih. Ayo terus jalan terus. Saya lupa di iniin ultimate-nya tadi harusnya saya naikin dulu ya. Ya sudahlah. Wah iya weh lah. Wih. Aw dingin. Lupa. Kita pakai dulu guys. Jaga kita tiwas. Colok. Ayah dapat ini dulu ya. Au. Waduh, pilar saya langsung hancur, oi. Pilar saya aja, Bo. Cendol basonya mana? Cendol baso. Aduh, tidak kritikal ini bencana, guys. Ini bencana, guys. Ini bencana kritikalnya tidak jalan. Kritikalnya tidak jalan. Oke. Colok aja kita, guys. Oke. Sebentar, ini dulu. Babang Albedo mana? Babang Albedo? Oke, kita lihat. Dia hampir mati. Kelamaannya Babang Jomli ngekillnya lama, guys. Prototype hari ini belum ada sama sekali, guys. Tapi untuk talenta skillnya bebas lah siapa aja ya. Ayah apa aja. Nggak merahim, kita lihat yang terakhir. Syukur-syukur dapat gladiator lagi. Gladiator lagi. Aduh, Prima Jamnya bentar ya, saya isi dulu. Oke, okay, here we go. Prototype. Zup. Oke. Nggak mas. Oke, ini bukan ini ya. Zup. Energi Richard, ah jelek deh. Tidak ada. Oh my god. Hari ini berarti tidak dapat prototype sama sekali. Tapi untuk talenta skillnya saya dapetin dua yang saya pengen buat Xiao dan juga Babang Jongli atau Albedo. Plus juga tadi satu lagi adalah, oh ini berarti gladiatornya kepala buat crit damage-nya. Jadi ya lumayan ya. Meskipun tidak dapat prototype seperti kata-kata bocil yang pasti dapat, berarti hoax mereka ya. Tidaknya kita dapat yang lainnya. Yo, stay safe.